They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. Hi guys, it's Divya. Welcome back to my channel. Aku mohon maaf kalau aku udah lama gak bikin video sekitar beberapa minggu ini. Dan kali ini aku pengen bikin makeup look yang soft glam gini. Kenapa aku bilang soft glam? Karena eye looknya simple, complexionnya juga gak yang berlebihan. Tapi aku bikin bibirnya lebih ngejreng sedikit, warna plumberry gitu. Karena kalau kita ke party pasti gak mau makeup yang sesimpel-simpel itu. Kita mau sesuatu yang bikin orang tuh akan melihat kita. Ada poin yang eye-catching, yaitu bibirnya. Dan seperti biasa, aku selalu bikin tutorial dengan produk lokal. Yay! Nationalism! Dan maaf kalau backgroundnya ganti. Aku juga sebenarnya masih penyesuaian, masih nyari background mana yang sesuai. Entah ini atau yang sebelum-sebelumnya. Dan aku juga baru potong rambut, jadi rambut aku pendek gini. So yeah, if you want to know how to get this look, keep on watching this. Jadi yang pertama aku mau pakai adalah primer. Terus sekarang aku bakal pakai foundation. Foundation yang aku pakai dari Mirabella, yang shade-nya 02 Sun Glow. Dah, selesai. Gini. Terus bakal aku blend pakai makeup sponge. Terus untuk under eye-nya aku bakal pakai foundation dari Wardah. Yang itu yang extra cover, shade 02 Light Peach. Pakai sedikit juga di dagu sama di cheek. Dan sekarang aku mau baking, aku bakal baking pakai loose powder dari Purbasari yang shade-nya 03 Sawo Matang. Nah, sekarang sambil nunggu bakingannya selesai, kita bakal beralih ke mata. Pertama, aku bakal bikin alis dulu. Aku spoolie alisnya. Terus, aku bakal pakai pensil alis dari Mineral Botanica. Terus aku bakal pakai eyebrow mascara dari Zoya. Alisnya gitu aja, sekarang aku bakal bikin alis yang satunya. Oke, terus sekarang beralih ke eyeshadow. Pertama aku bakal nge-prime mata aku, kelopak mata aku dulu, pakai foundation yang tadi kita pakai buat under eye. Terus di set pakai powder apa aja terserah. Aku bakal pakai sisa powder yang tadi ada di makeup sponge aku. Oke, sekarang eyeshadow. Aku mau pakai paletnya Lux Crime yang Golden Eyes. Aku bakal ngambil warna yang coklat muda, Sri Kandi ini, buat di crease aku. Pakai blending brush yang agak rata gini. Ini udah bersih kok.
Terus aku mau ambil warna rumbini, matte pink ini, untuk di crease aku juga, tapi benar-benar di crease, nggak nyampe ke atas kayak coklat muda tadi. Pakai blending brush yang fluffy gini. Terus sekarang aku mau pakai warna shimmer yang pink muda ini, acne, di seluruh eyelids aku, dan nggak apply-nya pakai jari aja. Terus sekarang ambil warna Uma yang coklat tua ini, yang matte, untuk di outer V, pakai pencil brush yang kecil. Terus ambil warna rumbini yang tadi lagi, terus kita blend lagi crease-nya. Tambahin lagi shimmer yang pink tadi. Terus ambil warna rumbini yang pink tadi lagi buat di lower lash line. Pakai brush yang pipih gini. Terus pakai pencil liner yang hitam, aku pakai dari Makeover buat nge-tight line kelopak mata kita. Terus pakai pencil liner warna putih dari Wardah buat di lower lash line kita. Eyeshadow-nya gitu aja, sekarang aku bakal beralih ke bulu mata. Pertama aku jepit bulu mata aku dulu. Aku nggak bakal pakai maskara di bulu mata atas karena aku mau pakai bulu mata palsu. Bulu mata palsu yang mau aku pakai hari ini dari Be Paris. Ini yang nomor 27. Aku bakal pakai lem bulu mata dari K Collection. Ini udah kotor. Dan aku bakal pakai bulu mata palsunya off camera. Oke, bulu mata palsunya udah. Sekarang aku bakal pakai maskara. Hari ini aku bakal pakai maskara dari Mizu. Ini Mizu yang True Dimensional Lash, cuma di bulu mata bawah aja. Oke, matanya segitu aja. Sekarang aku bakal ngerjain mata yang satunya, and then I'll be back. Sekarang aku bakal berlari lagi ke muka. Aku bakal bersihin bakingan aku. Terus aku bakal pakai loose powder dari Emina yang shade-nya 04 Ebony buat ngeset seluruh muka aku. Sekarang aku mau nge-bronze, aku bakal pakai bronzer dari Makeover. Ini Makeover Blush On yang shade-nya Brown Strada. Pakai powder brush yang kecil kayak gini. Terus aku bakal contour pakai Makeover Contour Kit. Ambil warna coklat tuanya. Pakai angled brush yang besar kayak gini. Dan aku bakal benar-benar fokus bikin garis tulang pipi aja, jadi nggak terlalu di blend, jadi cuma kayak di tap ini. Terus sekarang aku mau shading hidung, dan untuk shading hidungnya aku bakal pakai palette dari SK. Ambil warna bronzer yang ini untuk shading hidungnya. Pakai tapered brush yang kecil kayak gini. Terus sekarang aku mau nge-highlight tulang pipi sama hidung aku. Pakai contour kit yang tadi, ambil warna putihnya. Pakai powder brush yang kecil kayak gini. Terus sekarang aku mau pakai blush on. Hari ini aku bakal pakai blush on dari Purbasari. Dan aku bakal pakai warna merahnya. Pakai powder brush yang besar. Mungkin agak sedikit susah ngambilnya karena pennya kecil banget. Tapi diciutin gini aja.
Dan aku saranin kalian pakai blush on ini hati-hati aja, soalnya dia pigmented banget, jadi ngambilnya dikit-dikit. Kalau menurut kalian kurang intens, tambahnya dikit-dikit aja. Sekarang kita bakal pakai highlighter, dan untuk highlighternya aku bakal pakai palette SK yang tadi, yang ini, yang highlighternya. Pakai brush yang biasanya aku pakai buat highlighter. Last but not least, lipstick. Aku bingung mau pakai yang mana. Aku punya Wardah lip cream yang shade-nya 12 Plump It Up, BLP Beauty lip coat yang shade-nya Burnt Cinnamon. Warnanya sih sama-sama kayak ungu-ungu gitu loh. Ini yang Wardah, ini yang BLP Beauty. Aku mau pakai Wardah aja. Dan cara aku pakainya, aku nggak bakal bikin fuller lips gitu, nggak bakal full, karena aku nggak suka. Aku bakal nge-apply di tengah bibir. Terus aku tap pakai jari. Terus biar makeup ini long lasting dan semakin bagus, aku bakal pakai setting spray dari Pixi. And that's it guys, super easy. Menurut aku ini nggak susah, dan aku memang bikin matanya tuh soft, nggak terlalu berlebihan, tapi bibirnya kayak plumberry gitu, karena kita mau kalau ke party itu kan pasti yang eye catchy gitu. So ya, yeah, semoga video ini berguna untuk kalian. Kalau kalian suka video ini, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, please click subscribe di bawah. So ya, yeah, have a nice day and thank you for watching. Bye-bye.